What's up, kita bertemu kembali di Maharaja Lawak Mega. Sambutannya begitu hangat dari penonton-penonton dan kita teruskan lagi peserta seterusnya. Ya, Najib Ali, tepuk tangan Najib Ali yo. Ya, kita teruskan lagi bersama dengan peserta seterusnya. Banyak pakai dekat bilik air. Sabun! Sabun, sabun, sabun. Kau nyanyi je sabun, mandi tak nak sabun. Masa pula? Kau merepek sabun ni kenapa? Ah, nak tahu aku nyanyi sabun kenapa? Ha. Ah, ni ha dia, sabun. Hei, kalau tak ada cikgu macam mana mah belajar silat? Ini macam saja nanti orang yang kita gila ke apa? Hah? Mana saya main cikgu belum sampai-sampai ini? Ah. Itu dia, awara mah tahu siapa saya main cegu, kumpulan sabun, kasih cuci lah. Hei, budak. Hei, orang tua. Jangan main-main sini, pergi main belakang. Nanti aku bagi kang apa punya orang. Hei, anak raja pergi memburu, terluka kaki terus menanah. Aku ini maha guru, sekali aku cocok dua mata golek kat tanah. Sibu, sibu, oh. Kongfu, kau itu goreng sibu. Apa yang kau merepek ni? Tak, tak untuk orang Malaysia lalu kau kau yang kata pandang sibu. Lagi aku tak faham. Apa? Tada. Sekarang sudah jadi satu Malaysia kan? Saya sikit ada belajar itu kungfu, sikit ada belajar itu kalari bayat. Saya sekarang silat masih sikit belajar. Oh, mau belajar silat. Ha. Apa pasal pakai baju putih? Ayah, cikgu mata buta ke apa? Awak tengok saya punya color lah. Saya sedar diri siapa saya. Kalau saya pakai baju hitam, orang cakap orang minyak tau. Oh. Nanti saya pukul orang tak tahu. Siapa pukul aku ni? Saya pun tak tahu. Nanti orang cakap saya curi pukul lah cikgu. Pukul curi? Sudah macam lah. Tapi kenapa tali pinggang ikat dua? Tak, ini budak baru ya. Oh. Yang ini kalau saya buka seluar tangkal bawah. Oh, tak boleh. Baik. Sebelum kau nak belajar bersilat, kena tapa dulu. Ayo, satu jam boleh sampai lah, Sipu. Lepas tu beli jambu batu, taruh garam, makan belakang sungai bulai, pergi Canberra Island, itu tapa, dekat saja. Emang kok, itu tapa negeri, ini tapa. Oh, tapa. Bertapa. Tapa, cakaplah tapa. Apa benda tu? Dengar sini. Bertapa tu duduk dalam gua seorang-seorang. Maka tinggalkan anak bini, tak makan apa-apa, sunyi aja. Tengok, baru itu dengan nangis. Bukan saya amat tada, apa tada, bini tada, anak tada. Saya sebatang kere, cikgu. Memang kere pun. Kalau nak belajar silat, engkau kena ada buahnya tu apa? Ini apa punya cikgu? Kalau buah pergi tidak hospital lah, saya angkat mari buah. Tapi apa makasih buah? Cik. Buah silat, jurus. Aku pukul engkau mati kat sini. Ayo, buah. Apa buah. Kalau musuhnya kanan, ya antar buahnya kanan. Ambil. Kalau musuhnya kiri, bagi kiri. Salah tu. Salah. Kalau musuh mari kanan, muka dimannya pusing kiri. Lepas tu antam ambil engkau. Kalau dia kiri, muka diman kanan, antam dia ambil engkau. Kasih dia confused, blackout. Ini aku pula yang confused. Siapa yang guru, siapa yang murid? Sipu! Sipu. Tahu pun kau. Sipu. Kalau kau jadi anak murid, aku kena tunjuk contoh yang baik. Nanti orang kata gurunya kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Itu saya tahu, cukup saya tahu. Kau tak payahlah, bahasa Melayu pun tak betul tahu peribahasa. Saya tahu. Apa maksudnya? Katakanlah cikgu mau pergi kencing, saya mari belakang. Cikgu tengah kencing ini, tak boleh tahan. Saya lari semua surat jatuh bawah, basah saya lari. Aku dah agak dah, memang tak betul punya. Asyik silap aja engkau, pasal apa ni? Cikgu, tengoklah gelanggang silap, mitilah saya silap. Silap? Silap akulah. Memang pun. Sekarang ni kita kena belajar tu jurusnya gini. Apa dia? Satu buah tembikar yang besar. Wih, besar sangat itu cikgu. Ambil ke kiri. Cikgu, sini saya ada bagilah sikit.
Kiri. Cikgu. Depan juri dia udah bagilah sikit. Nanti katanya rasuah. Alah, sikitlah buat tangan bagilah. Cikgu, jiran belakang. Engkau duduk mana nih, keliling orang nih? Ayo, saya duduk itu bandara yang kotres lah. E blok, B blok, semua ada sana. Saya kerja sana, Mak. Oh, itu penguat kuasa lah. Kuasa antara potong rumput ada lah. Belakang? Belakang kasih. Bagi, ayo. Ada. Kesian ini gurumu. Pasal apa nih? Kita ini keluarga, satu anak, satu bapak. Satu ama, satu anak. Satu bapak, satu anak. Apa nih? Sebesarnya keluarga lah, Bu. Anaknya berapa? 11 orang. Ini musuh aku nih. Cikgu. Engkau elak kena tepes makan. Biar. Cikgu. Bernandi darah malam nih. Hei. Jangan main mic. Tepuk kata sabun. Aduh, keren. Oke, kita dengar apa kata Awi, dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, saudara artis. Baik, saudara artis berjaya membuat saya senyum, ketawa. Saya rasa hari ini mungkin warm up untuk Abang Abun dan juga Abang Satya. Apapun saya ucapkan tahniah, menghiburkan dan insyaAllah boleh buat lagi bagus daripada ini. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Awi. Ada tak pembina-pembina sabun dekat sini? Jadi apa lagi hantarkan undian anda untuk sabun dengan menaip ML 3, 5, 10, 20. Taipkan nama sabun dan hantarkan ke 32888. Kita teruskan lagi persembahan dengan peserta seterusnya. Gabungan Malaysia dan Singapura. Da, di, du. Homeboy. Kau main apa tu? Main dadu. Di mana? Di sini. Ini dari Singapura, Dadidu. Badul, hari ni aku nak bawa kau pergi tengok rumah baru aku. Hei, dengar-dengar ada banyak makanan. Bestnya tu. Yo. Mana rumah dia? Itu, tingkat 50. Tingkat 50. Pegang belakang sikit. Tingginya. Dadadidi, dadadadadu. Kami dari kumpulan Dadidu. Mari. Lip belakang boleh rosak pula. Alamak, kau punya ni rumah tinggi-tinggi pun lip rosak dekat. Ambil lip kat depan. Lip ni pun rosak jugalah. Asyik rosak aja. Apa ni? Ni dipanggil apa? Bala singgam. Apa nama tu? Yang suka menusah-nusahkan tu. Vandalisme tu. Bala singgam tu nama dia. Tak kisahlah. Kita naik jugalah. 50 tingkat. Tingkat 50 tu. Kalau ada eskelator tak apa. Apa kau susah? Eskelator tak ada. Kita ada eskelaki. Eskelaki apa tu? Pakai kaki lah bongok. Pakai kaki. Okey, kita tak apa. Boleh. Kita boleh pakai. 50 tingkat. Rezeki tunggu di atas. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Betul juga. Okey, boleh. Tak mengapa. Asalkan tengah nak naik tu, kita jangan ingat pasal kita punya penat. Satu orang cerita satu cerita. Boleh? Boleh. Aku start. Aku start dulu. Cerita kelakar. Hey, belum lagi tua. Belum. Okey. Kita naik. Okey. Cerita ni pasal seorang isteri yang suka membibil. Pagi, petang, siang mana masih membibil je. Laki dia tak tahan. Laki dia pun dengar nasihat kawan-kawan dia. Laki dia cakap, kawan-kawan dia tu cakap, kau buang aje lah sebab buruk kau tu dalam perigi buta. Dia buang. Laki tadi. Dia buang. Si Bahalul tu buang. Sekali dia buang, dia balik rumah, dia relax. Lama-lama macam kosong. Telinga dia mendahagakan bebelan. Bini lah katakan. Bagulah dia pergi balik. Dia bawa tali. Dia lempar ke dalam. Dalam telaga tu. Lepas tu? Tak ada apa-apa. Dah meninggal lah tu. Dah meninggal. Dia tak putus asa. Dia lempar lagi sekali. Ada. Umur panjang mati hidup semula lah bini dia tu. Dia tarik. Sekali keluarlah menjelma. Aku tahu. Mesti muka bini dia rambut bersurai-surai, badan penuh dengan sampah, garantinya lah. Bukan. Apa itu? Jin. Jin yang keluar. Jin perigi buta tu lah yang keluar. Dia keluar, dia pun. Terima kasih bang. Jin tadi tu apa pasal? Terima kasih keluarkan saya. Saya pun tak tahan bini abang beletik dalam perigi. Jin pun tak tahan juga. Betul. Ini jin. Cerita kelakar. Ini tingkat berapa? Dah tingkat 20. Dah sampai tingkat 20. Baru satu cerita. Okey, macam ni. Okay. Aku ada satu cerita juga. Boleh? Nak menyampaikan tingkat 50. Okey. Cerita aku cerita seram. Cerita seram? Apa hal ni?
Cerita aku belum seram, bukan kau dah seram ni apa pasal? Seram kan? Cerita ni cerita seram. Cerita ni kisah di kubur. Ada satu lembaga. Kerja dia hari-hari duk siram kubur tu pagi, petang, siang, malam. Hantulah tu. Hantu. Aku bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oranglah tu. Orang. Bila kata orang, aku beranikan nanti. Aku pergi dekat dia. Okey. Aku tanya, eh bro. Style baru lah. Okay. Eh bro, dia marah aku. Dia kata, saya bukan bro, saya orang. Dia kata. Tak, bro, brother. Bro. Ha. Apa salah yang pagi, petang, siang, malam saya tengok bro ni siram aja kubur tu, kenapa? Dia cakap dengan aku apa tau. Dia kata, bini dia pesan, sebelum bila bini dia mati besok, kalau suami dia nak kahwin lain, tunggulah sampai rumput ni tumbuh. Ha, itu dia siram. Punya kubur tu sampai habis. Waka betul-betul lah cerita hantu. Kalau saya jadi awak jumpa dia, jangan siram air. Siram tu racun rumput biar dia tak tumbuh. Biar dia tak kahwin sampai tua. Iyalah. Boleh? Tinggal apa-apa lah. Tinggal apa-apa? Dah tinggal 45 ni. 45 dah sampai. 45. Kau tak ada cerita apa-apa? Aku ada cerita sedih ni. Apa? Cerita sedih? Tak payahlah cerita sedih. Aku tengok gambar Nusantara tak pernah nangis pun. Tak payah. Kau nak dengar tak? Tak nak. Aku tak sedih. Cerita sedih ni. Tak payahlah. Moga dengar lah. Dia tak nak dengar. Sudahlah. Tak nak lah. Kau dengarlah. Kau tak boleh aku ini. Apa sayang sedih sangat ni? Baru lagi bisik dua mata dah sedih. Apa yang sedih? Cerita sedih apa ni? Kunci rumah aku tertinggal dekat dalam kereta. Ku. Kereta kau kat mana? Kat bawah. Alah jahatlah. Ini bukan sedih lagi. Ini nak membunuh orang. Dah naik lagi. Siapa yang tinggal kunci? Kunci. Dia. Saya dapat kunci. Terima kasih. Temukan Raja Dadidu. Nah, kita dengarkan sekarang apa kata Wulan. Dipersilakan. Hai, selamat malam. Mungkin karena baru pertama saya masih banyak yang kurang paham. Mungkin insya Allah ke depan-depan jadi lebih paham lagi. Tapi apa yang saya tangkap, sepertinya punchline-nya juga terlalu lama ya untuk bikin orang tertawa, karena saya jarang mendengar orang tertawa gitu. Ini kan bukan acara drama ya, tapi acara lawak. So maybe kedepannya mungkin lebih kreatif lagi untuk bikin cari hal-hal yang bisa bikin orang lebih tertawa. Thank you. Terima kasih Wulan. Kata punchline-nya terlalu lama. Ya, memang selalu punchline ikut umur. Ya, maka dari Indonesia lapan. Baiklah kepada anda, apa lagi katakan undian anda untuk Dadidu dengan menaip ML351020, takkan nama Dadidu dan hantarkan ke 32888. Dan kita bersama dengan peserta seterusnya dari Indonesia, temukan untuk Bandung Jokers. Haus lah. Haus. Sirap Bandung extra large. Amboi. Tak sedap lah. Hah? Tak sedap. Apa yang sedap? Ni the Bandung Jokers ni lagi best. Jom kita tengok dia. Silap butter. 1, 2, 3. Tak ada. Bisa. Coba. 1, 2, 3. Tak ada. Itu ada. No. Aduh. Saksikan Silap Butter Bandung Joker. Apanya? Ya kita kan mau silap mata. Luar. Sudah bisa awak cakap. Iyalah. Malaysia. Kita sekarang mau silap mata. Betul sekali. Penonton, minta tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya coba hari ini karena orang banyak yang sakit. Betul. Banyak yang menghilangkan yang punya penyakit asma. Hilang asmanya. Luar biasa. Penyakit batuk. Hilang batuknya. Penyakit kepala. Hilang kepalanya. Yang hilang bukan kepalanya. Kepalanya. Sakitnya. Kepalanya. Sakitnya. Kepalanya. Kepalanya. Salah, yang hilang tuh penyakitnya. Kamu dasar. Iyalah. Kali ini saya akan mencoba menghilangkan pembantu saya. Alah, bos. Jangan saya yang dihilangin atuh, bos. Kenapa? Kostumnya aja yang dirubah.
Kostum merubah? Iyalah. Ah, ide cantik. Saya coba untuk merubah kostum pembantu saya. Alah, itu. Tapi harus ingat mantranya. Mantranya gimana? Begini. Zam zam ala kazam. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Oe, oe, oe. Wow. Itu yang aku suka, bos. Masih ingat kan? Masih ingat. Tapi itu kan bawel dulu, bos. Oh, kita Bandung Joko ya? Iyalah. Oke, kalau gitu sekarang kamu duduk di sini. Oke. Oke. Saya coba untuk merubah kamu. Oke, kita coba saja untuk merubahnya. Ya, siap. Zam ala kazam. Wah. Oh, maaf, pemirsa, ada kesalahan teknik ya. Ah, saya coba lagi. Zam zam ala kazam. Aduh. Kamu nanti menghilang. Hah? Kamu duduk dulu. Saya hilang kah? Ha-ha. Oh, kamu kira itu dulu. Belum hilang. Awas. Coba saya lihat dulu. Kamu masih ada? Ada. Ah, masih ada. Ada lagi? Masih ada. Ah, masih ada. Saya coba lagi, masih adakah tidak? Ah. Loh, kemana lo? Di sini. Kamu menghilang. Oke, siap. Oke, siap. Zam zam ala kazam. Fuah. Luar... Ada kan, bos? Hah? Ate. Tapi kamu kenapa tak pakai kasut? Hah? Kasut? Heh, pakai kasut. Lupa, bos. Aduh, ulangi lagi. Maaf, salah teknik. Saya coba zam... Ala kazam. Sudah, bos. Sudah lengkap kah? Hah, celananya ganti. Ganti celana? Tak boleh yang itu. Oh, mesti diganti? Diganti yang tadi. Oke, bos. Oke, saya coba lagi. Zam zam ala kazam. Wah. Ini. Apa sih? Apa yang jepit tangan? Abang tak sengaja maafin abang. Maafin abang yang keras-keras kayak gini. Abang ketepelan. Abang yang keras. Abang peluang. Abang yang keras. Abang kemana? Tak boleh gaduh. Saya tak enak lah. Masa abang yang gini pukul saya keras-keras. Bos. Aku tak keras. Keras barusan. Aku tak apa. Abang yang keras. Aku tak boleh. Weh. Sudah. Tengoklah Upin dan Ipin selalu damai. Sudah, salaman. Pak. Salaman. Pak. Salaman. Abang jahat. Ya udah. Untuk kedamaian, salaman. Ayo, salaman. Maafin saya, Kak. Iya. Sama-sama. Contoh terbaik. Ya, jangan kasar-kasar. Tahun lebih kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Ya, Pak. Ya, sama-sama abang juga jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Sudah. Habis. Tepukan untuk Bandung Jokers. Oke, kita dengarkan apa kata Najib. Dipersilakan Najib Ali. Terima kasih, Si. Itu suaranya yang benar. Iya, saya betul sekali. Yang kalau direndahkan gak bisa ya? Kadang-kadang juga. Yang, pertama kali saya mengucapkan syabas ya, karena menerima satu tantangan daripada Maharaja Lawa. Terima kasih. Dan mungkin masalahnya ataupun tantangan ataupun cabarannya yang mungkin untuk mencari bahan-bahan. Bahan-bahan bukan saja yang kamu tahu, yang kamu senang, tapi bahan-bahan yang mungkin pemirsa-pemirsa atau penonton di sini yang cita rasanya lain mungkin. Jadi itu satu tantangan yang cabaran mungkin saya rasa sangat-sangat men-challenge. Wah, men-challenge kan. Rasa yang, macam Kak Vietnam pula. Ya gitu, yang harus Anda perhatikan. Selain itu, persembahan itu sangat menjanjikan. Oke. Terima kasih Naja Bali sekali lagi buka untuk Bandung Jokers. Dan untuk undian mereka takkan ML 3, 5, 10, 20 tapi BJ. Dan hantarkan ke 32888. Sekali lagi buka untuk BJ. Terima kasih Daya, kita akan berjumpa selepas ini untuk peserta seterusnya. Shalom, peace ya. Kita bertemu kembali di Maharaja Lawak Mega 2012. Perlu saya ingatkan kepada anda, teruskan mengantar undian-undian untuk peserta-peserta pilihan anda dengan menaip ML 3, 5, 10, 20. Takkan nama peserta pilihan anda dan hantarkan ke 3299. Maaf, 32888.
Begitulah awan nano 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 nano. Apa? Kerja kat sini je yang melawaknya orang lain. Tahu. Ha. Ini style Johan. Yeah. Johan dengan Jizan. Kalau ada grup yang ada tambah orang, ada yang kurang orang. Ha. Jozan sama ke? Entahlah. Hai. Takut ni, takut ni. Jangan takut. Kalau kau takut, aku pun takut. Kau boleh betul? Tak, tenang. Tenang, tenang. Okay. Hai, saya Johan. Saya Jizan. Dan kami Jozan. Saksikan persembahan pertama kami di Maharaja Lawak Mega 2012. Undi, undi kami. Tes-tes, maafkan aku mengganggumu di lewat malam-malamku. Di mana ada kamu, pasti ada aku. Andainya kau kan terlewat melawat sakit hatiku. Biar kau dunia tahu, berdasarkan dunia ku kena kamu. Kau sentiasa. Gua apa hal datang sini? Awi ke? Kita jumpa Awi lah. Awi kita dah salam. Jangan poyok sangat budak ni. Abang Awi buat apa kat sini? Selalu orang jumpa artis tanya buat apa. Tanya buat apa. Dah nampak? Mancing. Abang ini bus stop kan nak memancing sini. Apa yang kau tanya buat apa? Poyo ni semua soalan ni. Alah. Abang, kita minat kat abang tau. Semua lagu-lagu abang kita hafal tau. Ha. Minat je. Kita minat bang. Kita tengok program TV abang yang cari protege tu. Apa nama program tu bang? Mental. Program tu lah bang. Ha. Bang, macam mana lagu dia? Tunjuk-tunjuk macam mana? Tunjuk aja aku sibuk sedut. Asal kau nak jadi aku punya perang toje lah. Cepatlah aku tumbuk ya. Kau ni. Alah, janganlah marah kita. Kita nak jadi abang punya perang toje. Okey. Aku nak test kau punya tone dulu. Saya punya tone, bang. Okey, cuba. Okey, okey. Maafkan aku. Okey. Mengganggu. Aku tak suka tone ni. Kenapa, bang? Tone apa ni? Apa ini, masalah ini saya? Ini tone Razak jalan. Tak boleh. Habis, abang nak tone apa? Okey, kau ikut aku, Okey, okey. Aku bagi kau tone yang baiknya. Tone apa, tone apa? Tone dah sembahyang lambu-lambu. Ke mana pergi budak? Menyorot dah ke lambu atas jenjing atas berak. Mak bapaknya tak dah? Tak tahu. Jangan poyo sangat ni. Mak bapak kau tahu tak kau datang sini? Tak tahu. Atau tonton mak semua yang lama tak apa. Aku tunggu. Okey, jom. Kita minat tau, kita minat bang. Tahu. Ramai orang minat aku. Ramai. Oh. Alamak, bang. Gerak-gerak bang. Bang. Kita tengok abang kan. Kita tengok dah abang dalam TV macam besar bang. Tapi jumpa macam kecil je bang. Kau hajar budak ni. Kau tengok aku memang kecil. Tapi kalau kau tengok dalam handphone lagi kecil. Kau buka YouTube. Tapi kalau nak tengok aku lagi besar. Tengok aku kat panggung wayang. Oh, itu lagi besar bang eh? Hantu kat ni mah. Balik rumah. Oh lama. abang. Macam mana? Tak tengok Akademi Pantai Sejauh ke? Macam mana bang? Kau ni poyok betul lah. Okey, sorry bang. Bang. Macam mana? Nak badan macam abang ni macam ni bang? Macam ni, kalau kau nak dapat badan macam ni kau kena pergi gym.
Oh, dahsyat bang, dahsyat bang, besarnya bang. Gym tau, gym. Gym tau bang, gym. Gym yang mana? Gym dan syaitan bang. Gym. Aku kalau letup muka kau tak payah. Tak. Bang peminat abang, saya tahu gym mana. Okey, gym mana? Tunjuk aku. Woi. Macam bang. Itu bukan gym yang aku masukkan. Itu gym Rama. Apa bunyi tu bang? Ada orang jual skin. Okay. Aku tunggu dia ni tak aman. Maksud dia apa bang? Okey. Macam kau kena pergi gym. Gaya yang mantap. GYM. Ni dia. Oh, badan baik bang. Badan. Oh. Itu pasal aku tak pakai nama aku. Nak main nama sebenar, aku pakai nama Awi. A, aku. W, Warrior. Warrior. I, Idaman. I, tahu. Era. Hey. Kalau datang lelaki era, aku tumbuk muka kau. Okay. Itu untuk Nama aku pun sebenarnya bukan Awi. Awi nama apa abang? Awas. Oh ya ke? Awas bin apa? Awas bin bonggol di hadapan. Hey, kau lapar tak? Lapar bang. Kau lapar? Nak makan. Kalau macam tu kau ikut aku balik. Abang nak ajak kita balik ke? Yes. Tunggu jap. Aku ada motor. Mesti Ali Davidson. Hari ni aku tak bawa Ali Davidson. Habis? Aku bawa elephant. Okey. Tunggu. Tonton teman. Tonton teman malah yang cukup kupu. Jom, ikut aku balik. Okey, bang. Bang. Awi lah. Awi betul lah, bang. Allahu Akbar. Ni adik saya, dia sakit otak. Mak saya ajak dia panggil balik makan. Saya selalu jadi abang bang. Nak ajak dia. Cuangkap sabar! Au. Cuangkap sabar! Alamak. Awi. Banyaknya Awi malam ni. Awi. Tak apa, dek. Abang Awi yang sebenar. Jom balik. Mak dah panggil lah tu, dek. Hello. Okay. Temukan The Chosen! Bang. Okay. Kita dengarkan apa kata Lisa. Dipersilakan. Aduh. Tak balik aku malam ni. Bang. Saya suka juga lima. Assalamualaikum. Selamat malam, Jozan. Ya, selamat malam. Yusri pula. Lisa. Lisa. Impersonation yang amat baik. Terima kasih. Maksudnya dia cakap kau tak baik, dia kau seorang je. Tak, ikut Awi ajar. Jap. Tweet. Ay, main tweet lah. I follow, tak apa. Okay. Lisa nak bagi abang Awi komen lah. Oh, yeah, siap korang. Dah. Orang dah, tunggu dah, korang dah, kat kapak dah, lepas ni kau tunggu. Dipersilakan. Awi! Bangun! Di sini kau. Aku tak campur. Saya awas bang, saya awas. Terima kasih Lisa. belum komen lagi dah dia. Zizan duduk kat mana? Johan duduk kat mana? Masak! Saya nak balik Terengganu. Tak apa, kejap lagi aku buat roadblock on the way to Terengganu je. Kau lah buat idea ni. Kau ni. Tak. Saya terhibur. Saya rasa kawan-kawan saya pun ni terhibur juga. So, tahniah. Best. Thank you. Terima kasih Lisa. Terima kasih Awi. Ada tak pembina-pembina Jozan? Hantarkan undangan untuk Jozan. Hantarkan ML 3-5-10-20 Jozan. Dan hantarkan ke 3-2-8-8-8. Sekali lagi tumpukan untuk Jozan. Dan kita teruskan lagi persembahan dengan peserta seterusnya. Be Mine. Ini kenapa? Opimai duduk diam-diam. Tak ada. Nak tengok Opimai ni. Pasal apa? Nak tengok Opimai ni lah. Opimai mondanya. Opimai itulah. Hak mana? Hak? Tui. Man!
apa dia lengok-lengok tengok atas? Tengok angin lah, langit. Angin apa langit? Ingat pepatah dia kata, kalau tengok langit di atas, rumput di bawah jangan lupa dia pijak. Siapa nak lupa ni? Tengok. Ah, nampak? Ti ayam dia pijak lah. Dia, kalau dia merenung bulan di langit, jangan lupa ti ayam dia kaki. Bunilah pi, Mat. Pi! Tai. Nanti. Alhamdulillah. InsyaAllah terang hujan. Mama boleh berniaga. Bagus-bagus. Putih wadang. Putih bumi, bumi. Putih wadang. Putih wadang. Encik, mari, mari, encik. Encik, mari, encik. Duduk, encik. Duduk, encik. Duduk, encik. Apa punya meja macam ni? Ini gerai Tun Teja ni. Tarik Tun Teja ni. Mama punya kedai encik. Tun Teja mana ada kedai encik. Cakap baik-baik lah, encik. Ini gerai Tun Teja lah. Satu kursi, satu meja. Bukan itu meja lah, encik. Aku tengok macam Salim Ikling rupa mu ni. Oh, tak ada tu. Lama punya kerja. Bukan encik. Encik. Encik TV punya orang bukan? Yalah, saya TV punya orang apa? Wah, deh, pecah! TV muncul, deh, deh! Satam lah, yendak lah, satam. Pandai cakap Tamil lah. Tamil soalan lah. TV punya orang bukan? Yalah, apa? Oh, yo. Semua orang kena encik dah. Weh, apa tulis ni? Yes, tro. Bukan yes. Wah, encik, yes, tro ini, ha? Bukan yes, tro, astro. Astro, ha? Wah, 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 baju banyak cantik. Awak tahu baju apa ni? Ini orang panggil baju kok. Bukan kok, encik. Kok. Kot. Kok. Apa ni encik? Encik, mama punya jaga. Apa macam banyak mama punya baju buka? Mu tak usah pakai macam mana lah budi aku kenal mu. Mu tak usah nak tambah ram besar lah. Mat, over. Hang punya baju memang cantik. Macam ni baju kerja astro pegawai besar saya pakai. Pegawai bawah pada aku. Aku ni pengarah atas. Pengarah atas lagi? Ha. Ni rekomen lah. Boleh lah rekomen. Rekomen lah masuk TV. Banyak dah penyanyi-penyanyi popular, pelakon-pelakon popular aku dah rekomen. Siapa yang ni? Dulu aku, pasal apa? Pasal dulu. Aku ada seorang tu budak, aku recommend dia. Dulu ni aku ni kerja menyelamat masa-masa banjir. Betul? Dekat Terengganu. Masa tu Terengganu banjir, air saya air-air. Tak ada nampak orang langsung. Bumbung kereta, bumbung bas, bumbung rumah je nampak. Cerita. Aku pun pergi. Aku nampak orang zuk-zak. Sak aku sambal, zuk. Wish. Ziana Zain kau. Penyanyi tu? Bukan penyanyi, Ziana Zain kerja kilang papan belakang rumah. Fui! Sos tomato, betul? Bapak, aku tengok. Lagi. Aku kayuh lagi, kayuh. Mari. Apa tu? Dia macam joh tu. Nak kata kapal layar, tak kapal layar. Nak kata ikan joh. Aku tak peduli. Aku penyelamat. Aku pun mari sekali lagi. Zak aku sambal. Zu. Alah, manusia. Badan tergelar timur hidung je. Hidung saja? Hidung siapa tu? Hidung Zizang Raja Lawak ni. Hidung ke timur? Hidung je timur. Badan tergelar? Sebab tu hidung dia besar pakai lele ni. Minum teh, Encik. Teh. Wow. Saya satu juga teh ada, Encik. Pasal apa? Apa cakap mamak dah, keluar lah. Rekomen lah satu. Aku nak masuk TV. Takkan tak boleh satu program apa-apa. Program, benda mana masuk? Program yang apa boleh duit. Mega lah awak dah masuk-masuk lah. Penuh dah, hot seat lah kalau nak masuk. Hot seat, terbakar bungkong. Tak mahu Tak apa. Bagilah yang boleh duit. Oh, ada. Mega lah awak kecek. Mega lah awak RM500,000 ya. Hot ni, hot serak RM1,000,000. RM1,000,000? Program apa tu? PT ni, RM1,000,000 ni, kena pegang, kena cium. RM500,000 tak nak nampak lagi. Duit tu depan tu. RM1,000,000 kita nampak dah. Aku pernah tengok program apa tu. You don't drop the money. Apa, pakai iPad? Bukan. Apa? Yang tu, apa nama, where's your money drop? Where's your money? Aku boleh masuk. Where's your money drop? Boleh. Aku boleh masuk. Boleh. Aku tak mau pengacara, aku tak mau jadi peserta. Memang nak jadi aku benda. Aku nak jadi host. Host kepala otak kau, host pahit boleh lah, mau jadi. Hai, pelik nampak. Yalah host. Apa host tu? AC Milan ada dah lah. Tukar orang hang. AC Bizan. Itu AC Bizan. AC Bizan tu Bizan apa? AC apa? Milan. AC Milan. Tu pemain Itali tu. Cakap betul. Boleh. Aku boleh jadi host. Aku cakap hang. Alah nak jadi host apa? Aku nak jadi apa? Hang jadi peserta lah. Aku pula jadi. Tengok buka kot. Ni belontor dia bakat besar ni. Buka kot tengok. Oh, belum tahu. Cuba belum tahu. Macam mana nak pakai kot? Nak pakai kot pun nak kerti macam mana nak jadi. Okey. Han tengok hanya peserta. Inilah rancangan. RM1,000,000. Where your money drop? Dan peserta kita, ini dia. Ahmad Over. Pembetulan. Muhammad bin Over. Muhammad bin Over nama dia. Ya, Mak Over. Ya. Mak Over. Duit anda sekarang ada RM8.50 saja. Kalau hontak kau RM8 apa? RM1,000,000. Mana boleh RM8?
Aku tak jawab satu soalan pun lagi. Tujuh soalan dah kantoi, dah salah. Kantoi, apa yang mudah soal satu pun lagi? Ini potong ni dah terak masa dah. Tinggal last punya soalan. Ya ke? Kalau kamu jawab macam mana? Ni, dengar sini. Tahu, soalannya. Soalannya pilih ibu atau bapa? Ibu lah. Ibu? Ha. Tengok di sini, Cik Mat. Ini dia. Roti negeri Cik Zaitun dan juga ayam. Alah. Pilih. Anak ayam hak. Yang mana kena mengena dengan ibu? Eh, anak ayam kecil pun boleh jawab. Ni, Cik Zaitun lah ibu. Apa benda lah mu ni? Pasal apa Cik Zaitun ibu? Eh, kalau dia menikah keluar anak, jadi ibulah dia. Tenggorok mu. Apa? Dia Cik Zaitun belum kahwin lagi. Tak ada anak. Bodoh tu. Roti. Ibu roti. Ibu negeri. Ibu ayam. Yang tu lah betul. Habis duit macam mana? Duit. You. You. And you drop my water face. Itu dia Pimai. Hey, ambil job sini, job saya, Mak. Sekali lagi terbuka untuk Pimai, ya. Nah, kita dengarkan sekarang apa kata juri kita. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hai. Tania. Saya rasa mungkin ini seringan warm up, orang cakap warm up. Saya rasa boleh dapat lebih idea lebih bagus lagi selepas ini, insyaAllah untuk minggu hadapan. Saya doakan supaya dapat lebih meriah dan meriah bagi orang lebih ketawa lagi, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Awi yang kuat berdoa untuk peserta-peserta. Jadi apa yang katakan undian-undian anda untuk Pima, hantarkan ML351020, datangkan nama Pima dan hantarkan ke 32888. Saya nak tanya sini ada tak peminat-peminat Boboy? Ada tak peminat-peminat jambu? Teruskan bersama kami. Kami akan beras sebentar. Kita berjumpa selepas ini. Shalom. Peace, y'all.